parpol kan. Kenapa? Tapi saya lebih mengedepankan pengobatan. Bagi ngobrol pak. Menyerahan lagi lah, membawa pulang lagi orang tuanya. Tidak apa-apa. Ya dah. Buat keluar aja lah. Di. Iya, jangan di dalam. Saya kewajiban keduanya. Putranya ini, dia kan sebenarnya diamankan di Polres, di Polsek. Iya, karena dibawa oleh masyarakat terindikasi melakukan upaya pencurian. Pencurian di situ, pencurian warung-warung gitu kan. Kemudian masyarakat ini ketemu Babin, Babin arahkan ke Pak Desa dibawa ke Polsek. Nah, dibawa di Polsek, karena dilihat anak umur di bawah umur, tidak ditahan, tidak dilakukan upaya pemeriksaan. Ditunggu keluarganya, bapaknya itu datang komunikasikan kan. Tapi dua hari minggu kejadiannya tidak datang. Karena ini dibawa sama anggota polisi yang melakukan penembakan ini. Dibawa-bawa, karena sudah dianggap anak-anak kan, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Pada saat subuh itu, anggota ini keluar, HP-nya dicas. Masih berarti, ya. Anak ini ada di dalam, anak ini hilang bersama HP, kaburnya kan.